Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau masak sayur paku ya teman-teman. Ini sayuran tanaman liar ya teman-teman. Ini paku tapi di kampungku namanya pakis. Bahannya seperti aku kasih 1 sendok garam, 1/2 sendok micin, nutrasinya dan bawang merahnya, bawang putih, kunyit, kemiri, dan aku kasih 3 cabai merah besar yang udah aku buang bijinya, sama cabai merah yang udah kering ya teman-teman. Dan aku kasih 1/4 teri ya teman-teman, sedikit asam jawa ya teman-teman, 1 liter santan, sayur pakunya kita potong-potong ya teman-teman, potong-potong seperti ini, jangan terlalu panjang seperti ini ya teman-teman. Kalau terlalu besar kayak gini, kita potong dua kayak gini juga, terus kita belah jadi 2 seperti ini. Ini ya teman-teman. Kalau terlalu panjang pakunya boleh kita potong 3 seperti ini. Ini tanaman ini aku petik di hutan ya teman-teman, karena ini tanaman liar adanya cuma di hutan. Sayur pakunya udah selesai aku potong-potong ya teman, terus kita pergi cuci ya. Ini udah selesai cuci ya teman-teman, terus kita pergi masak. Seperti biasa ya teman-teman, kita panaskan minyak dulu, kita goreng terinya. Terinya ini udah aku buang kepalanya ya teman-teman. Sambalnya udah harum ya teman-teman, kita matiin kompornya. Terus sambalnya kita taruh di sini ya teman-teman, di atas pakunya. Jadi paku yang udah aku taruh di panci. Kita taruh santan yang 1 liter tadi, kita taruh pelan-pelan. Santannya ini 1 liter ya teman-teman. Terus kita taruh terinya di atas. Ini kelihatan
makan banyak teman-teman. Nah, pintar nanti kalau udah matang dia akan pucet ya teman-teman, jadi sedikit gitu. Terus kita taruh ini air asam jawanya ya teman-teman, segini aku taruh biar sayur bakunya tambah hangat. Terus kita tutup sebentar ya teman-teman. Kita pakai api sedang ya teman-teman, biar airnya nggak keluar pas mendidihnya nanti. Kita pakai api sedang. Kayunya kita aduk-aduk ya teman-teman, biar rasanya itu semakin menggugah selera ya teman-teman. Nah, bumbunya tumis. Biar air santannya nggak bisa ya teman-teman, kita aduk-aduk. Sayur pakunya udah matang ya teman-teman, kita matiin kompornya. Terus kita cobain sedikit ya teman-teman, kita taruh di mangkok. Cobain pakai nasi ya teman-teman. Bismillah, kalau pakai nasi sedikit sama airnya coba aku cicipin, taruh di sini. Kita cicipin ya teman-teman. Rasanya enak banget ya teman-teman, rasa bumbunya itu meresap banget, terus ini sayur pakunya itu lembut banget. Pokoknya kalau teman-teman cobain bikin ketagihan deh, cobain aja di rumahnya kalau ada sayur paku. Seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Bila ada bermanfaat, terima kasih.